perasaan saya nggak ada di sini. Alhamdulillah, Bang Pati sudah sembuh. Ya Alhamdulillah. Ayo udah, daripada kita telat nanti. Ayo cepetan. Bang Pati. Apa tunggu lagi? Tunggu dulu. Oh, orang berantem. Ada motor. Waktu tolongin ya. Nanti kita telat. Aduh. Motor di situ. Bener mata lo sewe. Apaan lagi? Jangan megang-megang aja lo. Maaf ya, Bang. Maaf. Waktu itu bukan karena aku pukul tapi berantem gara-gara tabrak motornya. Udah, Babi Agi ntar sekarat. Ayo, cepet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, gimana keadaan Babe? Ini saya bawa wak-wak, siapa tahu bisa nyembuhin Babe. Sebaiknya lu tunggu dulu di sini, Fatih. Karena Adam sekarang sedang bertarung melawan Maun. Astagfirullahaladzim. Om Bimo? Fatih, jangan ngomong apa-apa dulu. Nanti konsentrasi Bimo terganggu. Iya, Pak. Hebat juga ya kaki nyoman. Ya Allah, semoga aja Babe Agi sama Om Adam bisa sembuh. Fatih, lu harus terima apapun yang terjadi. Karena gua tadi sama Bimo datang terlambat. Di mana kitab itu? Aku belum mendalami semuanya. Harusnya kemarin aku bisa menghafal semua gerakannya. Aku harus membalas Tiara. Aku merasa terhina sekali sama dia. Aku harus coba sendiri. Kayaknya Om Junet lagi latihan jurus bela diri. Oh, jadi gitu jurusnya. Wah, hebat. Om Junet bisa membelah diri.
Aduh, kayaknya Om Junet bakal bisa menyelesaikan jurus pemungkasnya. Dia bisa membela diri sebaik-baiknya. Gerakannya salah. Kayak Om Junet meraba-raba jurus. Aku gagal lagi. Bob, lihat. Anak itu lah. Mau apa dia dari sini? Ambil kayu, Dok. Oke, ayo. Apa itu? Banyak. Akhirnya aku menemukan kitab ini. Lalu mau kita apakan bocah ini, Bos? Habisi dia. Tapi jangan di sini. Baik, Bos. Baik, Bos. Angkat, Kak. Angkat, angkat. Ya Allah, berikanlah Babe kesembuhan dan umur yang panjang. Dan izinkanlah hamba dan Babe untuk menjaga dan merawat Kampung Jawara, ya Allah. Aduh, pusing lagi. Aduh, aku pusing. Wow. Ngapa sih lu pakai muter-muter kayak gangsing aja? Gimana kalau lu nabrak truk? Kegepen lagi tau aku, udah mati lagi. Makanya lu nunggu di sini. Doain Babe lagi. Eh? Abah, gimana ini, Bah? Pasti panik banget, pasti takut Babe kenapa-napa. Memang Babe lagi gak ngajarin apa-apa sama lu. Kalau pikiran lu lagi kalut. Oh iya, Bah. Ya udah kalau kayak gitu, Fatih ke musala dulu ya, Bah. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati jalan. Iya, Bah. Eh, Wakwau, lu nggak ngikut sama Fatih? Oh iya. Udah lu pergi sana ikut. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih lu bohong aja lu. Katanya sakit biasa. Ini sih mau mati, bukan sakit biasa. Dosa tau gak bohong. Namanya juga manusia. Bukannya bohong, tapi salah perhitungan. Lu yang bener aja lu, malah ketawa lu. Kalau lu bilang dari kemarin-kemarin, ngobatinnya lebih gampang. Payah. Dingin dah. Abah. Apaan? Abang ini siapa? Kenalin, ini Bimo. Bimo. Bima. Iya, Bima. Biar udah tua. Ngerepotin orang lulu, lagian masih ngompol lagi. Wah, fitnah Dam, jangan percaya sama dia. Kok abang tahu nama saya? Ya tahulah, nama lu kan Adam. Tahu-tahu dari si Oni, katanya si Adam tinggi gede gagah, jago silat lagi. Nggak taunya tepar, pret. Abang bisa aja. Jangan mendekar silat, Pak. Abang kali. Itu bajunya kayak pendekar. So nambah-nambahin lu. Silat mah
dari dalam nih, dari hati. Nih, dari sini. Iya, Bang. Gimana kondisi Agi? Eh, gua udah capek nih. Lu bantuin dong. Ini parah nih. Iya, apa yang bisa gua bantu? Lu cariin kabel listrik deh. Yang ada colokannya. Ya Allah, Engkau yang Maha menyembuhkan. Hamba mohon ya Allah, sembuhkanlah Babi Agi ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, kabelnya mau diapain ini? Nih, gue bilang colok-colok ya. Iya. Yeah. Kering-kering deh. Lumayan nambah-nambah tenaga. Colok. Wah, kering beneran dah nih. Cabut! Bang Agi? Bang? Alhamdulillah. Selamat ya, Gi. Lu udah kembali. Asap abis ini. Kering-kering dah nih gua. Lu Bim? Bimo? Bima. Iya Bima. Aduh nih, bagi minum dong. Gak kuat gua, kering. Dam, cepat ambil minum. Ntar ngambek lagi dia. Iya bang. Bentar ya bang. Aduh buruan deh, jangan lama kayak tadi dah. Gua udah gak kuat nih, garing badan. Cepet Dan. Aduh. Iya sebentar. Aduh tolongin gua kenapa sih. Aduh. Ini apaan nih? Air bening begini. Mendingan air tempat gua ada rasanya. Air laut ya asin. Ya elah, gua udah nolongin lu sampe kering begini. Bukannya dibawain susu kek, apa kek, jus alpukat.
es kelapa, es jeruk. Warung kali ya? Bukan, restoran. Ah, lu lagi. Ganti ya? Iya, maaf ya bang. Ah, yang bener dong, masa gua udah setengah mati ngobatin dia. Dikasih cuma air bening begituan, mana gua mau. Ya dan? Iya deh, bentar ya. Wah, kagak bener anak buah lu nih. Lu nih, pakai ngundang-ngundang dia kemari. Hah? Bukannya bersyukur lu gua datang nolongin lu. Kalau gak kasihan ya gua gak mau kemari. Ya tapi nyusahin gue di mari. Ya elah, lu yang nyusahin gua, bukan lu nyusahin gua. Sama-sama bikin susah aja. Terus kalau lu nyusahin gua kenapa? Ya gua juga ikut susah. Ya kan gak apa-apa. Udah sana lagi. Kemana? Ya pulang. Rumah gue di sini. Oh iya. Tugas kalian habisi bocah ini. Buang mayatnya. Serah kemana aja. Tapi jangan sampai ada yang lihat. Siap, Bob. Siap, Bos. Gue mau mereka habis. Gue harus cari cara buat bebasin diri. Tahan dia. Hei, hei. Dia dapat kabur. Diam, diam, tinggal, diam. Lepasin. Gue harus tenang, gue yakin. Kalau gue tenang, gue bisa berpikir cari jalan keluarnya. Lepasin. Ayo ikut. Ayo. Lepasin. Bos pada dong. Dia pasti mau ngeluarin jurus tendangan tanpa bayangan lagi. Lepasin. Iya, Bob. Mendingan kita habisin aja nih. Gue harus tetap melawan. Biar tangan gue terikat, tapi masih bisa ngimbangin mereka. Ayo, 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 ikut. Ayo, ayo. Tolong, tolong. Diam, lepasin lu. Ayo, kamu. Hei, jangan lari lu. Neng, gak apa-apa, Neng. Iya, Mas. Ya, bukan. Makasih ya, Mas. Neng, lain kali jangan keluar malam-malam, Neng, ya. Bahaya. Kasian banget, ya. Yaudah, makasih ya semuanya. Hati-hati ya, Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Babe, Amadan, Babe, Babe udah segeran. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Fatih, tapi Bang Agi masih belum pulih benar. Lo lihat sendiri kan masih lemes. Iya Amadan, tapi Fatih udah bersyukur banget kok. Lihat Babe udah kayak gini. Apa dulu yang ngobatin? Hang Bima. Bimo. Iya Om Bima. Aduh, capek juga gua nih. Om Bima, makasih banyak ya udah mau nyembuhin Babe Agi. Masalahnya gua dari dermaga tuh tadi tuh jalan kaki 2 jam. Kenapa gua kagak dijemput? Astagfirullahaladzim. Maaf, kan lu kagak bilang mau kemari. Gua janji dah, ntar Oni suruh ngajak lu jalan-jalan keliling Jakarta. Boleh juga tuh gua diajak jalan-jalan. Bener ya Ji ya? Gua pengen nonton TV yang gede. Iya, yeah, kalau perlu nonton kebakaran biar rame. Wah, lu pikir gua branwil apa nonton kebakaran? Kagak bener lu. Lu kan pengen nonton TV gede. Di kampung sebelah suka bikin acara nanggap layar tancap. Nah tuh suka nanggap film Jaka Sembung. Lu tonton tuh biar lu kayak dia. Apaan? Ya hebatan gua lah sama Jaka Sembung. Lu ada-ada aja lu, dasar sirik. Bukannya terima kasih sama gua. Malah sirik, boro-boro ngasih ongkos buat pulang. Biarin aja dah. Beh. Biar aku bikin palanya ya, Beh. Biar enakan. Iya. Yeah. Bang Agi, saya mau siapin makanan dulu buat abangnya. Nah, kan gue bilang juga apa dan diurusin si Agi lagi, Agi lagi. Gue yang setengah mati, orang hampir putus, ngobatin si Gi. Bukannya merhatiin gue, malah si Agi aja terus dia obatin. Wow, pijitin Om Bima daripada ngambek. Yo man.
Aduh, ngapain lu, Bang? Lekrum, Beh. Lekrum. Oh. Ya, di situ aja. Ya. Ya, dan. Iya, Bang. Udah. Iya. Aki-aki banyak ngambeknya.